You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be. Halo guys, balik lagi sama gue Tri Tamrin. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game FIFA 20 Morkim FC Road to Glory. Oke, jadi kita sudah memasuki partai puncak di Carabao Cup. Kita akan bermain menghadapi Chelsea di partai final. Dan ya, seperti biasa sebelum pertandingan akan ada konferensi pers. Karena memang ini pertandingan super penting bagi kedua tim. Karena ya, ini adalah partai puncak pastinya. Dan ya, sekali lagi ya, meskipun Carabao Cup ini kalau secara hadiah, menurut gue sih ya tidak worth it banget ya. Hadiahnya itu kecil banget gitu cuy. Tapi ya paling tidak kita bisa mendapatkan ya prestis lah ya, biar kita bisa ya dilihat sebagai tim yang kuat pastinya untuk tim-tim lainnya. Dan pastinya tim yang lain akan sedikit gentar mungkin kalau kita berhasil memenangkan gelar ini gitu ya. Oke lah, dan kalian bisa lihat aja ya untuk apa namanya konferensi pers. Pastinya gue akan jawab yang ya jawaban yang intinya sih moral para pemain kita bisa happy lah gitu ya. Dan kalian bisa lihat nih kodenya seperti ini, kalau ada trompet, fire ataupun ya kayak tanda apa tuh, tepuk tangan gitu ya. Ya kita pilih itu aja, pastinya tim moral kita bakalan naik, itu aja sih. Jadi jawabannya itu kita udah tahu lah mana yang bakalan merusak moral para pemain kita ataupun tidak itu. Jadi makanya sering banget gue skip kan, untuk apalagi di akhir pertandingan, karena menurut gue sih ya tidak terlalu penting-penting banget. Apalagi ini udah bisa dibilang ya sudah lama gitu ya, ada berapa musim nih, ini musim keempat kita ya bermain bersama Morkim FC. Pastinya ya kalau kita akan mendapatkan pertanyaan itu-itu aja ya bakalan bosan juga itu ya. Oke lah, dan kita akan langsung fokus saja ke partai final menghadapi Chelsea. Dan pastinya di sana masih ada Kante yang ya kita sudah berapa kali tuh menghadapi Chelsea, 2 kalau sama ini kayaknya udah 3 kali gitu ya di musim ini bertanding menghadapi Chelsea. Dan ya Kante sangat merepotkan kita. Kalau kita ingat itu di pertandingan sebelumnya menghadapi Chelsea, kita benar-benar kerepotan sih untuk menjaga Kante. Tapi kalau kita bisa ya paling tidak meminimalisir gerakan dari Kante, gue rasa sih gue cukup yakin untuk bisa mengalahkan Chelsea di pertandingan kali ini ya. Tapi udahlah, kita akan fokus saja, kita jangan terfokus juga dengan Kante aja. Tapi seluruh poin Chelsea pastinya akan sangat berbahaya karena mereka punya Pulisic juga kan, yang pastinya mempunyai kecepatan juga, dan pemain-pemain lainnya yang pastinya pemainnya cukup bagus juga ya. Oke, dan gue menurunkan Howard Bellis, Maguire, Sterling ada di sana juga. Dan kita akan menunggu saja ya Sterling Eleven-nya gue, kedua tim ribet gak tuh. Dan ini Sterling Eleven dari Morkim FC. Dan ada Yu, Sterling, Maguire, Bellis, Williams di belakang. Kemudian gue menurunkan Marcus Michel, ada Kanu, Ed Lewis, dan Fatih, Howard, dan Bagus Kavi di depan ya. Menarik sekali tuh Marcus Michel bermain di pertandingan super penting. Karena menurut gue sih ya Michel sudah merupakan pemain yang cukup bagus sih menurut gue. Dan menurut gue sih dia cukup layak untuk bermain di partai final, partai yang cukup penting buat kedua tim ya. Oke, dan ini dia setengah depan dari Chelsea. Ada Kepa, Arrizabalaga, ada Meli, ada Hermoso, Papa, Zinchenko di belakang, ada Kante, Hakim Ziyech ada di sana, ada Ross Barkley, Pulisic, Dembele, dan Mason Mount. Pemain yang ya sedang dalam pemantauan gua pastinya untuk Mason Mount. Tapi kalau kalian punya ide-ide lain, khususnya pemain tengah ya, untuk pemain berkebangsaan Inggris, sekarang gua pengen pemain lokal sih yang akan gua utamakan di musim depan untuk mengisi lini tengah kita gitu ya. Kalian bisa langsung rekomendasikan di kolom komentar seperti biasa cuy. Oke, dan kita langsung fokus saja. Ini dia pertandingan final Carabao Cup sudah dimulai. Leon Sterling langsung coba mengambil alih pertandingan. Ed Lewis kali ini, Brandon Williams, masih William. Oke, mantap sekali bermain ke Howard. Through ball, oke, nice. Lewis bisa lepas mungkin. Oke, langsung dijatuhkan oleh Meli tadi. Karena pergerakan dari Lewis memang benar-benar bagus sih. Makanya gue senang banget dengan Lewis, karena dia tuh mempunyai tipikal ya apa sih, player yang berlari gitu cuy. Jadi gue senang banget sih mainin dia. Makanya gue cukup yakin nih dan cukup percaya diri untuk mainin dia di partai final ini ya. Oke, dan free kick untuk Morkim FC. Bagus Kavi yang akan mengeksekusi tendangan kali ini. Kita akan lihat saja.
Kepa Kuskafi coba mengincar ke sudut dari gawang Kepa Arrizabalaga. Kita lihat Bagus Kavi shooting. Bagus! Tiang dong. Masih ada Fatih. Aduh. Lost back play. Gagal tadi. Tendangan dari Bagus Kavi. Udah bagus sih. Udah membentur tiang. Gila, masih belum beruntung kita ya. Pulisic, ini dia. Pemain yang punya kecepatan berbahaya sekali. Oke, nice. Mantap. Sterling Chap. Berhasil menghentikan pergerakan dari Christian Pulisic. Hakim Ziyech kasih bola ke tengah dia. Nadio tinju. Oke, nice. Ayo Nadio, mudah-mudahan di pertandingan kali ini bisa bermain jauh lebih baik ya. Oke, Ziyech ke tengah. Oke, ah, kok ditinju, padahal dia bisa ditangkap sih. Enggak apa-apa. Teman guys, bagus Kavi. Oke, good, terlepas kali Michael Howard dapat. Tidak dapat, masih ada Kante sana. India Kante. Waduh, masih Kante terlepas kali ini. Moussa Dembele. Astaga, lagi-lagi dong Kante. Lama-lama gua beli juga nih Kante ya. Gila. Iya, meskipun Dembele yang mencetak gol, tapi itu tuh lihat ya pergerakan dari Kante. Wah, gila emang bener-bener. Aduh, tertinggal ke 1-0 melalui gol dari Dembele dan juga assist dari N'Golo Kante pastinya ya. Lagi-lagi Kante benar-benar merepotkan kita nih. Oke, come on guys, tapi waktu masih cukup lama, kita masih punya kesempatan, pastinya harus bermain jauh lebih sabar aja. Masih menit ke-12, masih cukup banyak waktu, harus tetap fokus guys. Sterling, pendek pada Harry Maguire dari sana. Howard Bellis kali ini. Lewis Ansu Fati, oke, nice, mantap sekali kasih ke Michael Howard. Aduh, masih dibaca tadi, sayang sekali Mason Mount. Coba dari Lewis sana, come on. Brandon Williams gagal kali ini. Ziyech, masih Ziyech, masih bola. Wah, tackle keras dari Williams kali ini. Nampaknya agak sedikit frustasi Brandon Williams, harus lebih hati-hati ya. Dan kartu kuning pastinya untuk Brandon Williams di pertandingan kali ini. Dan oke, karena memang tadi harus dihentikan juga tuh pergerakan dari Hakim Ziyech nih. Kita lihat ya. Tuh. Aduh, keras sih memang. Tapi ya untungnya sih tidak dari belakang tuh ya. Gak apa-apa. Teman guys, ayo fokus. Ini bahaya banget. Kita kasih satu pemain ya untuk menemani Nadio di bawah Mr. Gang. Nice, nice. Untung tepat sekali Bellis. Good job. Terus Bakri, nice. Ayo Dembele, good. Misel Williams sekali through ball. Oke, nice, ini dia. Mantap sekali through ball-nya. Ada Ansu Fati berlari. Gila, cepat banget tuh Mele. Bagus sekali Ansu Fati. Bisa ke tengah. Ada Michael Howard. Waduh, terlepas Michael Howard. Dan itu dia counter attack cepat dari para pemain Morkim FC seperti biasa ya. Meskipun tadi ya kecepatan dari Ansu Fati bisa diimbangi oleh Mele ya. Bahkan ya jauh lebih cepat Mele sih sebenarnya. Cuman untungnya sih pergerakan Ansu Fati bagus banget dan kontrol bola dari Michael Howard ya. Dan ini bisa sedikit memberi jawaban pada teman-teman yang ya sedikit apa namanya sering banget bilang kalau kita jual Michael Howard lalu kita datangkan striker lain gitu ya. Dan ya sampai sekarang sih gue masih tidak punya alasan untuk menjual Michael Howard sejauh ini ya, selain dia memang pemain produk asli Morkim FC di real life. Dan ya secara penampilan sih menurut gue cukup lumayan lah, meskipun tidak terlalu se-impresif Lapadula. Tapi kalau dia sama-sama impresif kayak Lapadula, menurut gue bakalan buat gue jadi lebih bingung juga. Jadi gue cukup senang sih dengan penampilan yang bisa dibilang dalam tanda kutip standar, tapi cukup memuaskan gua gitu ya. Oke, dan kita akan langsung fokus lagi pertandingan. Sudah masuk ke menit ke-26 anyway. Serangan dari Chelsea, Mele. Kante, ini dia berbahaya Kante. Oh, good block. Astaga, pelanggaran lagi dong. Lagi-lagi di area yang sangat berbahaya. Kita kasih lagi satu pemain pastinya untuk menemani Nadio Orgeminata. Hermoso, oke, back shot Hermoso, ada Dembele berbahaya. No, good block dari Brandon Williams. Come on guys, si Hermoso, dapat, nice. Come on, cek antar sama gini nih. Yuk, Michael Howard dikejar oleh Kante dong. Gila itu Kante. Astaga, untung masih bisa dikontrol dengan baik ya bolanya oleh Michael Howard. Kenceng banget lari dari Kante ya. Harry Maguire, Howard Bellis, masih Bellis. Pendek dia berada Lewis sana. Good job. Kemal William through ball. Astaga, dibaca kali ini ya. Sayang sekali. Padahal lihatnya udah bagus. Oh, dipotong oleh Sufati dong. Nice. Misel, come on. Kasih ke Kano mungkin, good. Ayo, Kano tahan dulu. Nice. Kasih ke tengah-tengah Michael Howard. Masih Michael Howard. Gagal tadi back heel. Maksudnya balik pada Kano ya. Mele.
Razie kali ini baik pada melee berbahaya. Mason Mount, kita lihat. Wah, gila itu passing-passing dari Chelsea ya. Mason Mount kali ini masih Mason Mount tidak ada yang mengawal kah. Oke, cuman Maguire ke tengah ada Zee. Massive. Nadio, nice. Untungnya cukup impresif ya penampilan Nadio di pertandingan kali ini. Ribbon gak tuh. Setelah di dua pertandingan kemarin, Nadio agak sedikit aneh sih menurut gue. Karena dua kali kebobolan dan dua-duanya agak sedikit bergonggak gitu ya. Tapi untungnya tadi bagus banget Nadio. Ucap, teman, Hermoso. Skor masih imbang sama ya. Sudah masuk menit ke 41 anyway. Kante, terlepas lagi Kante. Berbahaya Dembele. No, Buckley. Oh, nice save Nadio. Gila Nadio ya, benar-benar. Ucap. Untungnya dia tetap fokus di pertandingan kali ini, Kemon guys. Counter attack mungkin bisa, bagus Kavi. Udah ketutup, tapi Kemon Sterling through ball lagi, udah bagus Kavi. Nice, ini dia. Bagus Kavi, kasih bola ke tengah. Aduh. Aturannya gue bisa kasih bola ke tengah tadi ya. Sayang banget. Berbahaya kali ini. Ziyech. Udah fully seat. Melewati Sterling dia. Masih Sterling coba mengcover sana Kemon. Jangan mau kalah. Ayo, tutup terus. Berbahaya. Oke, nice. Dapat Williams. Good. Habis seat mungkin belum. Oke, nice. Gua pikir belum habis ya. Gila belum habis karena bolanya udah ke tengah juga kan. Oke, dan itu dia guys, half time result dan skor masih imbang sama ya. Untungnya tadi Michael Howard bisa menyamakan kedudukan dan juga asis dari Ansu Fati pastinya ya. Ucap, mudah-mudahan di babak kedua kita bisa tampil jauh lebih baik. Dan tentunya jangan sampai kebobolan juga kan. Kalau kebobolan ya bakalan kacau gitu cuy. Oke, dan ini dia kick off sudah dimulai. Langsung coba mengatur serangan para pemain dari Chelsea. Mason Mount, Ramele, Ziyech. Kepada Mason Mount. Masih Mount kali ini. Come on guys, dikejar oleh Lewis. Oke, tahan dulu come on. Brandon Williams harus lebih hati-hati Williams. Berbahaya. No, ke tengah. Oh, nice. Cuma sempet ya dong, no salto. Oke, Claude at the office. Mason fully seats. Kalau memang pergerakannya cukup bisa dibendung oleh ini ya, siapa namanya, Sterling ya. Oke, dan Harrison gue masukkan ya, menggantikan Ed Lewis karena kita butuh gol juga dan kita butuh kemenangan. Dan bukannya gue meremehkan Ed Lewis, tapi secara kualitas pastinya, wah bagus sekali tuh, terumbol yang bagus sekali. Secara kualitas Harrison jauh lebih baik ya dari Ed Lewis. Oke, di body dong. Emang bagus misalnya di body doang sih, tapi ya pro rating bagus sudah 92 misalnya cuy, gila gak tuh. Mantep bener, mungkin kalau saat ini bisa dibilang setara dengan Mbappe kali ya. Oke, nice Sterling. Bagus sekali kali terubah pada Kano lagi, good job come on. Kano, masih Kano, coba masuk ke penalti mungkin Kano. Oke, nice, Kano ke tengah, ada siapa? Ada Harrison. Oh man, bagus sekali itu cutback dari Ramon Kano ya. Dan Harrison juga bagus sih, tapi berhasil diblok oleh Hermoso dong. Oke, dan Ziyech langsung ditarik tuh. Menarik. Ziyech ditarik keluar. Wow, oke. Digantikan oleh, menggantinya juga Brand sih. Sama aja. Oke, Gus Kavi kali ini. Masih bagus, tahan dulu bagus. Oke, nice. Gak apa-apa, tarik dulu. Sabar. Good. Howard Bellis, tahan dulu lagi. Oke, nice. Harry Maguire, ya bantu dong. Howard. Masih Michael Howard, tidak ada teman yang membantu. Tahan lagi, tarik ke belakang pada Harry Maguire. Lebih Harrison. Coba mengepung pertahanan dari Chelsea ya. Oke, good, kalian Sufati, nice. Come on, Ansu Fati, astaga. Itu udah bagus sih, itu gerakan aja untuk Harrison ya. Atau Kanu. Dembele kali ini, Brandon Buckley. Berbahaya, Melee, Mason Mount. Coba dikejar oleh Brandon William. Atau ditutup tadi pergerakannya. Karena gue takut-takut juga nih. Kalau terlalu sering melakukan tackle untuk seorang Brandon Williams ya, karena dia udah punya kartu kuning masalahnya cuy. Ngeri banget gak tuh kalau dapat kartu merah, kacau banget kita. Cincinku tengah ada Mason Mount, berbahaya kali Mason Mount, ada Dembele, come on Brandon Williams. Oke, okay. Oh nice, good block Michel, masih belum berhenti tapi Melee kali ini. Oke, okay, nice Harrison, berhasil mencuri bola tadi Harrison. Good job, come on Harrison. Oke, okay, bagus sekali passingnya pada Ansu Fati. Nice, ini dia Ansu Fati punya kecepatan passingnya. Tarik bola ke tengah dia, masih Ansu Fati sana ke tengah mungkin. Ada siapa? Ada Harrison. Oh, Messi belum berhasil Harrison. Dua percobaan tadi, yang satu diblok oleh Hermoso dan kali ini save yang cukup krusial dari seorang Kepa Arrizabalaga ya. Wow.
Masih belum beruntung kita sejauh ini. Come on guys, lebih fokus. Harrison, oke, mantap sekali. Nice ke tengah mungkin, good. Michael Howard, ayo dong, bantu dong. Terlalu lama tapi Howard balik pada Maguire. Ada Sterling kali ini. Masih Sterling, tarik dulu ke belakang mungkin bisa. Gak apa-apa, santai aja. Tarik dulu. Oke, nice. Michel udah membantu di sana. Our Bellis kali ini. Baik pada Michel mungkin, oke, good. Come on Michel, through ball pada Harry. Astaga, gua sih mau kasih ke Harrison sih sebenarnya. Aduh, nice. Tackle-nya mantap banget. Bukan pelanggaran ya. Bersih itu cuy. Ayo dong. Sterling, kasih pada Harrison. Sana good job, come on. Harrison pada Michael Howard. Terlepas, come on guys. Michael Howard shooting. Oh, membentur Mister Gawang. Sayang sekali. Masih belum beruntung kita. Dua kali kita sudah membentur Mister Gawang anyway. Wilson pada Michel. Masih Michel. Tahan dulu dia. Oke, good. Gak apa-apa. Sabar aja dulu. Come on guys. Williams. Balik pada Michel mungkin. Ayo, bantu. Bantu Williams dong. Oke, nice. Belly sekali ini. Sabar ya. Sudah masuk menit ke 84 anyway. Harrison, ayo dong, buka ruang, kasih bagus Kavi. Nope, Sterling kali ini. Kasih ke bagus mungkin, nice. Come on guys, ini dia. Ayo, bagus Kavi, bisa masuk ke tengah mungkin. Bagus, aduh, dipotong oleh Zinchenko dong. Cukup cepat dia ya. Oke, Kante pada Brown. Ada Mele, baik pada Brown. Berbahaya kali ini, Mele lagi masih bola. Ayo, tutup, nice. Di belakang tadi Hermoso. Mele lagi kali ini masih bola. Wilson dapat, nice, dapat. Oke, good, mantap. Bellis. Masih Bellis, pendek dia udah Wilson, good job nih dia. Sekanter dan mungkin serang terakhir ini. Oke, okay, nice, Sterling aja dong. Masih Sterling, kasih bola ke tengah mungkin, nice. Ada Michael Howard balik pada Sterling. Aduh, terlambat, ada bagus tapi, astaga, kontrolnya. Aduh, gue tadi niatnya sih mau kasih ke Sterling sih sebenarnya ya, niat awalnya. Cuman, oke. Okay. Jadi tidak guys. Full time whistle ya. Dan skor imbang satu sama setelah 2 kali 45 menit. Dan tampaknya pertandingan akan dilanjutkan ke drama adu penalti ya pastinya. Oke, dan kita akan atur dulu penendang keempat kita. Jangan deh, kayaknya Ansu Fati menang terakhir aja ya. Oke, Wilson, Howard dulu, Howard, Wilson, bagus Kavi, Harrison. Oke, nice, come on. Kita coba ya. Ayo guys, mudah-mudahan sticknya bersahabat ya. Come on, Michael Howard. Kita akan mengincar ke pojok kiri gawang dari Kepa Arrizabalaga. Michael Howard, nice, good job, good. Come on guys, 1-0 pemimpin ya. Come on. Adeo. Ditipu oleh Kepa dong. Cukup percaya diri dia. Ayo Wilson kali ini. Ayo guys, aduh, gitu aja. Dikit lagi, dikit lagi. Oke, okay, nice, nice. Itu bagus banget. Oke, okay, good. Come on Wilson. Oke, okay, good. 2-1. Nice. Melee kali ini. Come on Nadio, bisa Nadio. Nadio. Aduh, titik kena tiang ya. Aduh, sayang banget. Bagus Kavi. Ayo, bagus. Nice. Ucap bagus Kavi. Sejauh ini masih cukup sempurna kita ya. Come on Hermoso. Ketipu ya. Padahal tadi kalau kita lihat kepalanya ngarahnya ke kiri gawang ya. Kita akan coba lagi Harrison kali ini. Come on guys, Harrison. Ayo, stick. Fokus. Oke, okay, nice, itu aja. Come on Harrison, good. Ngeri banget. Untungnya salah tadi ya. Papa, come on Adi. Astaga, gila tenangnya mantep-mantep banget di Chelsea ya. Ayo Ansu Fati, kita akan coba kembali mengincar ke pojok kiri gawang ya. Oke, okay, bagus banget itu. Aduh, tapi ke situ sih. Astaga, ayo dong. Ayo Nadio. Semua ada di tanganmu kali ini, Zinchenko, Nadio. Nice, nice, nice. Come on guys, Howard Bellis bisa ini. Masih bisa bernapas kita ya. Come on Bellis, mengincar ke pojok kali ini. Bellis, astaga, itu tiang atau di tepi sih. Aduh, ngeri banget. Come on Kante. Come on Nadio, bisa Nadio. Nadio bisa, oh nice. Nice, 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 good job. Nadio kali ini akan mengeksekusi ya. Kita akan coba apakah bisa mengelabui Kepa juga. Nadeo, nice. Satu sama ya Kepa ya. Kita di kecok Kepa kali ini. Nadeo tadi ya. Oke, nice. Buckley kali ini. Kemo Nadeo bisa. Nadeo. Nice. Dan itu dia pahlawan kita di pertandingan kali ini. Nadeo warga binata. Wow, akhirnya bisa menghentikan tendangan dari Ross Buckley. Dan memastikan trofi Carabao Cup
ke Glove Arena di musim ini ya. Wow, setelah kita sih pencapaian terbaik kita di Carabao Cup seingat gua sampai semifinal ya, seingat gua, kalau gua lupa ya silakan dikoreksi itu cuy ya. Kalau FA Cup kita sudah merasakan atmosphere final tapi kita dikalahkan, dan kali ini di final Carabao Cup kita berhasil meraih gelar juara meskipun dengan drama adu penalti luar biasa Nadio Argewinata. Dan Nadio sih kalau kita lihat ya udah berapa kali sih dia berhasil menebak apa namanya tendangan-tendangan dari para pemain Chelsea, cuman ya memang jangkauan Nadio sih tidak sepanjang De Souza Prado, dan itu salah satu kelemahan Nadio kalau kita apa namanya adu penalti kayak gini ya. Dan menurut gue sih kita cukup beruntung sih di adu penalti ini, ada tendangan dari Zinchenko tadi yang memang dia ke atas tadi ya, kemudian tendangan dari Kante yang bisa kita blok, kemudian siapa lagi tadi, Ross Barkley itu ya. Dan menurut gue sih ya sedikit keberuntungan, meskipun kalau di waktu normal kita juga tidak terlalu beruntung, kita dua kali membentur misar gawang, tendangan bebas bagus Kavi dia membentur misar gawang, dan juga Michael Howard yang udah one on one tapi masih membentur misar juga, dan akhirnya diakhiri dengan drama adu penalti yang pastinya cukup indah untuk para supporter-supporter Morecambe FC ya. Dan congratulations untuk semua pemain pastinya, staf pelatih dan para assistant manager yang selalu memberikan supportnya, kontribusinya di setiap pertandingan-pertandingan Morecambe FC ya. Oke, dan ini dia para pemain dari Morecambe FC tampaknya sedang merayakan kemenangan di Wembley Stadium. Wow, sejarah baru tercipta, dan ini adalah trofi Carabao Cup pertama kita, dan mungkin ini trofi bisa dibilang trofi yang cukup bergengsi ya, meskipun secara ya gue udah bilang di awal secara hadiah kemungkinan ini merupakan ya tidak apa namanya tidak terlalu besar sih, mungkin di bawah 500 sih seingat gue ya, kalau gue salah nanti kita akan lihat aja lah ya, karena seingat gue sih kalau nggak salah ya di bawah 500.000 gitu cuy, dan itu menurut gue sih tidak terlalu besar ya. Apalagi kita sudah bermain mengalahkan tim-tim seperti Chelsea gitu kan. Ya udahlah ya, yang penting kita sudah berhasil meraih trofi, dan sekali lagi ini lebih ke prestis aja sih menurut gue ya. Oke, dan ini kita akan langsung saja next. Ada dua kartu kuning tadi ya untuk Melly dan juga Brendan Williams di pertandingan kali ini, tapi nggak apa-apa. Secara possession kita cukup unggul meskipun tidak terlalu jauh ya, tapi kalau secara shot on target gila tuh Chelsea, mantep banget dia. Oke, dan kita akan langsung next saja karena kita setelah pertandingan ini juga akan kembali bermain di FA Cup, jadi tidak betul sekali ya tuh dia, kita akan bermain di FA Cup lagi tuh. Oke, dan betul sekali ya, lihat tuh price money-nya hanya 120.000. wow, kecil sekali ya memang hadiah, cuman ya udahlah, yang penting kita ya nama kita udah mulai diperhitungkan lah di kancah persepak bolaan Inggris pastinya setelah kita berhasil menjuarai Carabao Cup ini ya. Dan Pulisic menjadi pemain terbaik sepertinya di Carabao Cup, tapi nggak apa-apa, yang penting kita menjadi tim terbaik setelah mengalahkan Chelsea ya. Oke, jadi itu dia for introduction buat The Streams, dan selamat juga buat Chelsea pastinya yang sudah mencapai partai final. Dan oke, kita akan lihat jadwal kita selanjutnya. Oke, kita akan menghadapi Southampton atau Soton di round of 16. Kemudian kita akan kembali bermain menghadapi West Bromwich Albion. Ada Arsenal juga, ada Burnley juga, dan ada Newcastle United ya. Oke guys, mungkin sekian dulu episode kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka klik like, comment, dan jangan lupa subscribe. See you in the next video. Bye-bye.